Halo nakku, jangan lupa di like videonya ya. Halo juga weh, dan jangan lupa di subscribe ya. Jangan dipajang lagi foto dia sama foto bunda dengan tulisan krepsi. Lucu kali bunda Korla ini, Alin. Iya kan, Bet? Dia aja marah lucu. Aku kalau dimarahinya malah ketawa-ketawa aku. Enggak takut. Soalnya lucu kali kalau marah. Tapi memang gitu ya kan, Lin? Mama-mama Medan marah, memang lucu awak nengoknya. Entah apa yang keluar dari mulutnya. Lucu kali memang. Iya juga ya, Bet. Kayak mamamu. Mamamu itu kalau marah pun lucu, Bet. Enggaknya seram. Iya, tapi kalau Kim Jong-un marah, takut awak. Bukannya lucu. Dia lagi penyanyinya. Iya, dia lagi. Dia lagi penyanyinya. Memang bandit kok ya. Ya Allah. Hei Jigong, kok bisa diam gak? Entah mana yang mau didengarin, hah? Udah tak, gak usah kok paksa kali. Gak ada kok mirip sama Bunda Korla itu loh. Paksa kali ah. Diam kalian semua. Diam kalian semua. Pinggir. Diam. Bunda yang mau joget ya. Diam. Enak kali ha. Iya. Memang bandit kau ya. Enak kali lagu kau. enak kali. Lin, enak iya, juga iya. Loh. Cobalah. Memang bandit kau ya. Enak kali lagu kau. Iya kan? Coba enak. Jangan malu. Cobalah. Weh, ku tengok kan, anak-anak sekarang itu suka kali lah nontonin Bunda Korla itu. Bunda Korla, Sri. Kau pun. Ah, siapa Dio? Aku sekarang udah jarang kali nonton-nonton TV lagi, Jang. Tak tahu siapa-siapa lagi artis pendatang baru. Bukan di TV, Wak Ndai, di handphone. Oh, di handphone, yo. Patutlah aku tak tahu, Risma. Orang handphoneku pun tulalik begini, Jang. Tak bisa nonton live-live begitu. Katanya lucu ya, Ris, kalau dia live. Soalnya anakku si Yono itu kalau nonton live-nya ketawa-ketawa terus. Ngapain dia sih kalau live? Jadi badut, ngasih makan T-Rex. Atau lempar lembing. Ketawa-ketawa terus anak-anak kalau nonton dia lah. Bukan, Sri. Dia kalau live agak lain tingkahnya. Nanti joget-joget, ketawa-ketawa, marah-marah. Tisu pun bisa diajaknya ngomong. Benda-benda mati aja dimarah-marahinnya. Walah, aneh kali ya. Kurasa anak Indigo pun insecure jumpa dia lah. Masa benda mati pun diajak ngomong. Alamak bayoh, gitu ajonya dia. Kenapa yang nonton bisa banyak gitu yoh? Itulah tadi kalau udah rezeki Wak Ndai, siapapun gak bisa ngalangin. Aku aja suka nengoknya lo Wak Ndai. Tadi malam aku nonton live dia sampai habis paketku, Sri. Udah itu kan, habis paketku, pigilah aku menumpang ke rumah Wak Aji. Padahal hujan lo, Sri, tadi malam ku bela-belai untuk nonton live-nya Bunda Korla itu. Assalamualaikum, Bu Aja. Waalaikumsalam. Jadi gini, Bu. Apa? Organisasi mana lagi yang pelantikan? Hah? Yang dilantik sana kok minta dananya sama kami? Aneh lah. Sujono aja, Bu, aja ini ah. Inilah wak gak sukanya ya kan? Kayak banyak kali dosaku. Mama, Bunda Korla siaran langsung nih, Mak. Oh iya, anakku. Woi, lagi marah-marah dia. Udah sana, anakku. Mandi ya, Nak. Tengoklah ini Wanda. Alah, Mak Bayo. Habis dimaki-makinya orang itu. Lucu ya, Riz. Lucu ya. Hoyoyo. Hei, nonton Bunda Korla juga ya. Saudara wak itu. Gila papa, hari ini dia mau kesini. Eh, gak begitu.
gemeter bibir kau bilangnya itu. Macam betul aja. Iya, enggak percaya ibu. Iya, Bu Deawa itu. Awak keponakannya bu. Bunda Korla itu sama mamaku kakak adik. Awak pun bu kesini bukan minta proposal untuk pelantikan. Udah enggak lagi. Aku pun udah enggak ada lagi organisasi-organisasi ya kan. Yang jelas-jelas aja lah. Mau ngadain meet and greet Bunda Korla. Alah, nanti noko aja kau. Duitnya untuk beli narkoba. Udah banyak kali ya orang-orang kayak kau ini minta sumbangan ini itu. Alasannya untuk sedekah, untuk inilah. Padahal pergi kau ke barak sana. Gini kau, rusak kali kampungku ah. Banyak kali orang-orang yang tahu udah miskin, narkoba, goblok. Iyo, pasti untuk narkoba kan. Tak usahlah narkoba-narkoba itu, Jang. Tak ada gunanya. Udah banyak buktinya orang mati pun karena narkoba. Nggak ada sedikit pun untungnya itu. Ah, lagian pun tak percaya aku kalau kau ini keluarga si Korla itu. Kau pun gelandangan. Aku capek kali di dunia intermen ini. Iya, nggak percaya kalian kalau Bunda Korla itu saudaraku. Ini aku telpon ya. Diam kalian situ. Pinggir. Memang bandit kok ya. Kalau nggak percaya, aku telpon ini, aku buktikan sama kalian, ya. Halo, Bu Dewa, Budeku cintaku, sayangku, Bu Dekorla. Ih, sayang kali aku sama Bude, sumpah. Lagi apa nih? Lagi ngopi, Bunda. Bude, gini Bude, aku di depan mak-mak ini ya kan, ngutip proposal. Nggak percaya orang-orang ini kalau Bude itu saudara wak. Makanya wak telpon, izin Bude, siap salah ya kan. Bude, betul kan Bude mau ke Binje? Iya. Ah, jadi gini Bude, aku ini lagi ngetik proposal ya kan. Karena kan dana-dana Bude itu banyak kali ya kan. Nggak sanggup, udah sekelas artis bintang 5, bintang 7 ya kan. Oh, Bude live aja pun sampai ratusan ribu yang nonton. Jadi kan haruslah kita ada biaya-biaya untuk tak terduga nih Bude. Izin wak kutip ya Bude. Bude kan udah artis ya kan. Ah, yaudah Bude. Nanti udah aku siapkan sini ya. Bude tunggu aja, oke? Assalamualaikum. Basah pi gua. Nah, cemana? Gak percaya Len? Hah? Bude Korla ini saudaraku. Aku capek kali gini-gini. Iya betul. Males aku sebetulnya. Eh, cobalah video call dek, biar aku ngomong sama dia, soalnya aku ngefans loh. Eh, nggak bergetar beber ibu ah, video call pula katanya. Ibu kira dia artis kaleng-kaleng, udah susah kali jumpainya bu, jam terbangnya udah banyak kali. I'm so sorry lah ya, nggak bisa. Lagian ngapain pun ibu video call coba, hari ini pun dia mau kesini. Nanti ibu mau cobet-cobet, foto-foto boleh, asalkan bayar. Berapa kami harus bayar? Ah, masalah bayar-bayar inilah wak gak bisa ya kan. Sikras hati aja lah bu. Asalkan di atas limpul lah. Minimal limpul nyumbangnya ya kan. Ih maulah aku. Ya, aku nyumbang 100 ya. Ini nanti sama foto. Soalnya aku ngefans sekali sama bunda gue. Aman tuh bu. Aku juga lah. Nah, limpul ini ya. Oke. Ah, aku juga lah dek. Penasaran aku sama lihat batang hidungnya Jang. Nih, aku nyumbang limpul ya. Siap, izinlah aku ibu-ibu ya. Yo. Ih, siap-siap lah kue. Udah gak sabar aku mau nengok Bunda Korla. Sama Laris, aku juga lah. Siap-siap juga lah aku bayo. Aduh, kemananya Pak RT ini ah. Gak diangkat-angkat lo telponku. Katanya janji di warung Bi Ana. Gak datang-datang juga dia. Gak siap-siap lah ini surat pindahku. Tinggal minta tanda tangan aja, lama kali. Ih, suntuk kali pun aku. Ih, Bunda Korla lagi live. Nontonlah dulu, biar hilang suntukku. Ikutin terang, Ma. Kita bergembira. Tapi yang kurang aja sama aku. Ini mama kau ya, Ma Betty. Hah? Mama Betty, nih, mama kau ini. Kok Ma Betty kan aku mama kau. Jangan sumpah jadi patung. Kimbe si Korla ini ah. Disumpahin awak jadi patung gentayangan. Ada-ada aja memang lah. Bocor halus kurasa dia ini.
Eh, Mak Bet, nonton apa sih? Kok ketawa terus? Lel, ini nonton Bunda Korla aku. Mau kemana kau? Sinilah. Ih, memang lucu dia ini Mak Bet. Ih, sawer lah Mak Bet, 100 juta. Kan udah kaya. Alhamdulillah, kalau kau bilang aku kaya. Cuman gini ya, Lel. Kau kan tahu sendiri, aku dari orang susah. Jadi keluarga aku sendiri pun banyak orang susahnya. Terus tetangga-tetanggaku, banyak janda, yatim piatu. Saudaraku pun kayak gitu juga. Aku yang pastinya nolongin saudara sendiri lah dulu sama orang-orang sekitar. Baru kalau ada rezekiku tambah, barulah aku nyawer-nyawer gini. Doain aja rezeki panjang ya. Amin. Ih, tapi pasnya itu Mak Bet. Ya udahlah, aku mau kesana dulu ya Mak Bet, mau beli beras. Oh iya, ada duitmu? Nah, itulah deh, nggak ada Mak Bet. Jadi, kayak mana kok beli beras nggak ada duit? Ngutang, udah biasanya aku ngutang di kedai sana Mak Bet. Buat malu aja kok, jangan ngutang-ngutang, nyah. Ah. Nyah, untuk beli beras mulel, jangan kau sering-sering ngutang. Nanti nggak ada yang suka samamu. Apalagi kawanmu, nggak ada itu. Ih, makasih banyak lah ya, Mak Bet. Semalam udah dikasih, ini dikasih lagi. Banyak rezeki, Mak Bet. Saya sehat ya. Amin, kan memang harus gitu. Kalau ada yang kesusahan, kita bantu. Kau juga saya sehat ya, Lel ya. Iya, Mak Bet. Tinggil aku dulu ya, Mak Bet. Nah, hati-hati. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ajak saudara opung nang tulang, mak tua, mak tengah, pak uda juga boleh kali, ajak aja semua. Sebentar lagi Bunda Korla akan hadir di tengah-tengah kita. Tapi yang belum bayar, bayar dulu. Cocok? Yang belum bayar, ayo ayo ayo, semuanya, ayo. Makasih ibu-ibu, makasih, murah rezekinya ya, makasih. Dek, kalau sama foto berapa dek? Sama foto ya, 100 ribu. Ih, mahal kali, kurang lah, cuma fotonya. Kurang berapa sayang, udah pas itu. 30. Kurang 30, jadinya bayar 70 ya. Iya. Cocok? Cocok. Oke. Oke, nanti foto ya. Siapa namanya? Nuriana. Oke, nanti Nuriana foto. Yang lain enggak. Oke, nanti kalau Bunda Korla datang, adik-adik, ibu-ibu, kakak-kakak, abang-abang semuanya, jangan nyobet-nyobet dia. Jangan mukul-mukul, jambak-jambak, apalagi sampai mecahin jerawatnya. Oh, kalau itu jangan. Sakit kali jerawatnya dipecahin, ya kan? Pokoknya jangan sampai buat dia bad mood, oke? Ah, lamanya Pak RT nih, pening kali kepalaku lah kalau udah nunggu gini. Cuman tanda tangan surat pindah aja loh, sampai sore. Ada apa itu rame-rame kok kesana orang itu? Halo, mau kemana kalian? Kok lari-lari ke sana? Ayo Mak Bet, ke lapangan, Bunda Korla mau datang. Ah, masa sih mau datang dia? Kesana juga laku. Tunggu! Oke, ini perlengkapan Bunda Korla udah ada di atas panggung. Berarti Bunda Korla udah mau datang. Semuanya udah siap? Sudah siap? Sudah siap? Hei, udah kayak ormas kan ya? Oke, langsung aja kita panggil Bude Awa, Bunda Korla semuanya. Bunda Korla! Aci keler ki, I tell you. Hey, Lord, you want me, what to do? Hey,
Oke. Maaf. Maaf lah, ngeri kali anak-anak Bunda Korla ini ah, anak-anak gue ya. Ngeri kali pasukannya. Sorry lah ketua kalau salah ya kan, manusia ini. Oke, langsung aja kita panggil Bunda Korla! Udah, mati musiknya. Bandit kau ya. alah. Rame kali anak-anak gue. Apa kabar anak-anak gue? Bunda, coba makan sambil joget. Diam kau. Kau bilang aku makan sambil joget. Mau kumakikan kau, ha? Ku blok nanti kau ya. Kukeluarkan kau dari sini. Kau suruh pula aku makan sambil joget. Binatang aja tuh makan gak ada sambil joget. Kalau aku makan sambil joget, di mana otakku? Hah? Di mana kalau aku makan sambil joget? Di sinilah otakku berarti ya. Binatang aja pun makan gak sambil joget. Kau suruh pula Bunda makan sambil joget. Diam kau. Ku blok nanti kau ya. Ku keluarkan kau dari sini. Bukan anak gue itu. Masa Bundanya disuruh kayak gitu? Kayak mana? Lagi. Diam kalian semua. Diam. Jangan suara. Diam. Bunda mau dengerin lagu. Kok putih-putih siapa itu? Ah. Mana kacamataku tadi ya? Mana ya? Aku jijik kali lah kalau kayak gini. Gak ada kacamataku. Dapet itu kupijak-pijak batang lehernya. Iya, kemana ya? Nampak kacamata Bunda kelen. Nampak. Tanya sama dukun, Bunda. Kemana kacamata Bunda ya? Gak ada yang nampak, weh. Mana kacamata, mana? Mana dia kacamata? Oh, kau ya, entah kemana-mana aja. Kau tempat kau di sana. Kenapa kau di sini? Pijak kau memang ya. Ah. Nenek-nenek rupanya, aku pikir kuntilanak, udah putih rambut dia. Lagu apa lagi anak-anak Bunda, ha? Bunda, lagu Lengser Wengi. Diam kau. Jangan kau suruh dengeri Bunda lagu kuntilanak itu ya. Pemanggil-pemanggil arwah-arwah yang gak sejelas gitu. Takut oh, ada yang aneh ini. Gak betul ini. Kau ngapain di situ? Tempat kau sana di kulkas. Di kulkas! Hei, Korla! Siapa kau? Loh, gak kenal kau sama aku, Korla! Siapa kau? Hah? Kita beda kasta ya. Cabut kau sana. Diam kau. Bandit kau ya. Cabut. Gue gak kenal sama lo. Lo bukan anak gue. Oh, kalau kau gak kenal sama aku, berarti kau bukan Bunda Korla. Penipu kau kan? Iya kan? Apa nih? Kan? Betul ku bilang, bukan Bunda Korla kau kan? Iya, kaunya rupanya, Jol. Kau memang preman yang gak ada tobat-tobatnya. Sini nipu orang aja kau ya. Mampus, Boy. Ketahuan kita. Kayak mana nih? Boy, lari! Lari dia, Lai! Kejar! Yo, standby! Audio record! Action! Hey, Naruto! Sama aja ke pasir-pasir! Ayo! Sini! Halo Naku, apa cerita? Sehat?
Udah dengerin dan nonton video podcast Mak Betty di Spotify belum? Udahlah pasti ya kan? Kalau udah, pantengin terus ya cerita Mak Betty. Tayang setiap Senin dan juga Kamis seminggu 2 kali. Kalau tiap hari, mandi namanya. Setelah pesan-pesan berikut ini. Gak gitu. Enggak. Nonton dan dengerin cerita Mak Betty eksklusif di Spotify. Calling and action. Siapa itu ya? Numpang wifi-nya dia. Biar kita deh. Wifi. Lagi jarang pulang bunda. Ya, rolling and action. Lari. Oke, Dah. Bentar bibir gua. Tadi dia bilangnya apa? Bencana dan nasi ya kan, untuk pancayap. Tengok lagi di bandai. Ayo. Lagi. Ayo.